Seperti yang diceritakan Nabi, terekam dalam Sahihul Bukhari, Nabi Ibrahim niku duwe garwa asmane Ibu Saroh. Wes pokoke singkat cerita udah duwe putra, terus Ibu Saroh meminta karo Nabi Ibrahim, meminta suaminya untuk menikahi pembantune Saroh sing asmanipun Hajar. Akhirnya nikah kali Hajar, dan pernikahan Ibrahim dengan Hajar niki kinaringan putra satu namanya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim karena duwe anak lanang ganteng seneng, seakan-akan niku kasih sayang Ibrahim itu hanya tercurahkan untuk Ismail dan ibunya. Ibu Saroh dalam tanda kutip cemburu, sebagai manusia biasa niku cemburu. Ah, saiki aku kok malah terbuang ngene. Dhisik bujuku kawin karo cah wedok iku, aku sing ngongkon, saiki malah aku terbuang, ora tau dilirik. Cemburu. Terus akhirnya singkat cerita nopo. Tapi jangan salah paham, Saroh niki perempuan yang solihah saestu. Sabar dan solihah saestu. Terus Nabi Ibrahim niki membawa istrinya, membawa Hajar dan anaknya yang masih bayi, digowo melakukan perjalanan jauh dari Palestina menuju Mekah. Iki jauh sekali, jauh sekali. Tekan Mekah, Hajar dan anaknya si bayi niki wau ditinggal. Ditinggal teng mriku plek mung disangoni banyu siti. Terus Nabi Ibrahim niki meninggalkan lembah itu, meninggalkan lembah itu. Ditututi kali Ibu Hajar. Nek cara basa Jawa, "Lho, Pakne, jenengan meh ning ndi?" Nabi Ibrahim meneng mawon, tetep melampah. Tututi terus. "Wahai Bapak, jenengan badhe tindak pundi?" Meneng mawon. Ora dijawab. Terus Ibu Hajar tanglet maneh. "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Iki ning Mekah dan duwe tangga. Ora ana wong ning kene, dak ana banyu, dak ana buah-buahan. Yang ada hanya padang pasir, binatang-binatang buas, binatang melata yang berbisa. Lumrahe niku tidak ada yang mampu bertahan lebih dari seminggu di sini. Lho, jenengan kok teganya meninggalkan saya dan anakmu di sini? Apakah Allah memerintahkanmu melakukan ini? Dijawab karo Nabi Ibrahim, "Ya, Allah memerintahkan saya." Ibu Hajar terus matur, "Kalau begitu Allah tidak akan pernah menelantarkan saya." Beriku Ibu Hajar balik jipo anake yang digeletakkan di antara Sofa dan Marwah di pondong malih. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua. Sampai pada balik gunung, Nabi Ibrahim terus ndonga, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati," niki di luar pengetahuan ibu dan anaknya. Anake ngoten jebayi nggih.